Hai guys, bertemu lagi dengan Mama Ngagauka di Pagar Lampos on trip. Seperti biasa, Mama Ngagauka hadir di Pagar Lampos on trip untuk mengikuti kegiatan kantor yang pasti di luar kota. Saat ini kami akan berangkat ke kota Muara Enim untuk mengikuti rapat evaluasi Divisi 2 Koran Sumatera Express Group. Jadi nanti kami akan ke sana. Kebetulan hari ini, saat ini kami akan berangkat menuju ke kota Muara Enim. Yang pasti jangan kemana-mana. Kita akan menyiarkan bagaimana kegiatan kami di sana nanti ya. Saksikan dan ikuti kami di Pagar Lampos on trip. Nah, penerus nah. Nah, sarapan. Alangkah tinggi pula es new. Kami dari Pagar Lampos pada hari ini sudah berada di Kota Muara Enim, tempatnya di Hotel Gria Serasan Sekundang, yang akan melaksanakan rapat evaluasi triwulan pertama tahun 2021 Divisi 2 Sumatera Express Group, tepatnya pada 10 sampai 12 April 2021. Terima kasih. Sambutan tuan rumah sekaligus ketua pelaksana rapat evaluasi tahun 2021 kepada yang terhormat DMS Express Saudara Muri Tridaya, kami persilakan. Oke, permisi bang, ke mimbarnya. Wah, toke. Kira 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 kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman
kaum muslimin, Iwari, dan semua yang jajaran direksi yang ada di Palembang. Mohon maaf hari belum bisa ikut langsung hari ini, kemarin ada dadakan, kita menjadi jauh lebih baik. Di sini Ari mewakili Papa. Mungkin Ari belum banyak ngerti, tapi Ari sekarang masih belajar. Intinya orang bisa difoto, kayak bukan difoto, bisa mereka keep gitu loh. Karena ada teman-teman yang memiliki masih nilai juang untuk sama-sama, ayo mari sama-sama gitu. Kalau misalnya kalian memiliki pikiran bercabang-cabang, ya mending jangan di sini gitu. Kalau saya sih, tapi terserah pimpinan masing-masing ya itu. Jadi maksud saya fokuskanlah kepada teman-teman yang benar-benar ingin. Kita boleh memang baik sama pemerintah, tapi jangan semuanya membela pemerintah. Harus ada cara semua, maupun itu harus kita harus memberikan berita yang benar-benar aktual, yang benar-benar nyata. Dan ini dinyatakan rapat, bisa kita mulai ya Om? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ari Kurniati selaku Komisaris Sume Group yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya penjelasan teknis.